السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dengan berkat nikmat kesihatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah sembari menunggu masuknya waktu salat isya. Kita dapat melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, kita memohon agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya di hari kiamat kala. Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin bin Malik bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa Adnan min Waladi Al-Nabi Ismail alaihi salam, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau Ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sini ada titipan hadiah minyak wangi dari Timur Tengah untuk yang bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya, apa pembahasan kita di pertemuan yang lalu? Sebelum kita melanjutkan pertemuan hari ini, ada titipan hadiah minyak wangi dari Timur Tengah nih, dari Jeddah. Ya, minyak wangi dari Jeddah, Made in Saudi Arabia. Buat yang bisa menjawab pertanyaan, apakah apa pembahasan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu? Hadiahnya minyak wangi dari Arab. Apa pembahasan kita di minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Hah? Ada? Hah? Mana? Bang Andre? Masya Allah. Ada yang ingat? Hadiahnya minyak wangi. Silakan diambil. Yang bisa menjawab pertanyaan, apa pembahasan kita minggu lalu? Hah? Ada yang mau menjawab apa yang kita bahas di minggu yang lalu agar nyambung dengan pembahasan malam ini? Hah? Ada? Biar tidak banyak mengambil waktu, ada yang mau jawab? Naam, silakan. Ya, silakan baca catatannya, pura-pura saya enggak lihat. Enggak apa-apa. Masya Allah, itu membahas firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sana kita bahas definisi kalimat ibadah secara etimologi, secara syar'i, dan beberapa rukun ibadah. Nah, silakan, siapa namanya? Nah, sudah berkeluarga? Masya Allah, namanya bagus. Mudah-mudahan dapat istri yang bagus dunia dan akhiratnya. Nah, silakan. Amin. Yang mengaminkan kemungkinan besar jomblo, dan yang tidak mau mengaminkan iri mungkin. Nah, barakallahu fik. Ini ada satu lagi nih titipan hadiah peci dari Arab juga. Pertanyaannya, apakah tiga, sebutkan tiga rukun ibadah yang dengan tiga rukun tersebut ibadah perjalanan seorang hamba
menuju Allah Jalla wa'ala akan benar. Yang apabila tiga sifat tersebut tidak seimbang pada seorang muslim dan muslimah yang menghambakan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, itu tidak akan sempurna. Dia akan jatuh kepada sifat pesimis, atau dia akan jatuh kepada sifat ekstrim dalam beragama, ataukah dia tidak termotivasi dalam beragama tatkala tiga sifat tersebut telah tiada atau melemah pada dirinya. Apakah tiga sifat tersebut? Nah, masya Allah. Harap, roja, nam, takut, al khuf, masya Allah. Yang ketiga, al mahabbah, cinta. Silakan, siapa namanya? Pak Fauzi, masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallah khair. Nah, berikut ini kita lanjutkan kembali terkait penjelasan al-Imam Ibnu Katsir terkait firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau, wa qala Qatadah, dan berkata Imam Qatadah pada pertemuan yang lalu, kajian kita berakhir dengan biografi alim yang mulia ini, Qatadah bin Di'amah, seorang ulama yang lahir dalam keadaan buta, sudah hafiz 30 juz Al-Quran di umur 7 tahun atau sebelum 10 tahun, dan menyetorkan Al-Baqarah sekali duduk tidak salah satu huruf pun. Seorang ulama tabi'in. Beliau menyatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya adalah, ya'murukum an tukhlisu lahu al-ibadah wa an tasta'inuhu ala amrikum. Allah memerintahkan kalian untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, hanya mengharap pahala darinya, ya, tidak mengharap pujian dan sanjungan dari manusia. Wa an tasta'inuhu ala amrikum, dan Allah memerintahkan kalian untuk memohon pertolongan kepadanya atas dalam segala urusan kalian. Berikut ini kata Imam Ibnu Katsir, ini sebuah pembahasan yang mungkin agak sulit dipahami bagi yang tidak belajar nahwu, ya, namun tidak mengapa, kita baca, mudah-mudahan bermanfaat terlebih bagi yang telah belajar ilmu nahwu. Nah, oleh karena itu sebelum saya membahas ini, ilmu nahwu itu sangatlah penting, ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan dalam yang dinukilkan dalam kitab Iqtida Siratal Mustaqim oleh Syekhul Islam, kata Imam Syafi'i dengan lafaz, yanbaghi liman qadira ala an ta'alla ta'allumil lughatil arabiyyati an yata'allamaha fa innahal lisanul aula. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sungguh sudah seyogyanya bagi yang memiliki kemampuan, bagi yang memiliki kemampuan, tapi baik bagaimana jauh belum ada mampu. Ya, kata Imam Syafi'i, sudah seyogyanya bagi yang memiliki kemampuan untuk belajar bahasa Arab, untuk mempelajarinya, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna, bahasa yang paling mulia. Ini hendaknya menjadi renungan bagi kita, ya jamaah. Ya, betapa banyak kaum muslimin mengeluarkan uang, ya, demi les bahasa Inggris anaknya, les Mandarin, ya, les bahasa Jerman, les bahasa Perancis. Tapi dia tidak ingat bahwa ada bahasa yang lebih penting dari itu, yang merupakan, ya, sumber kebaikan dunia dan akhirat. Bahasa kitab sucinya, bahasa nabinya, bahasa mayoritas para sahabat nabi, dan bahasa penduduk syurga, yaitu bahasa Arab. Sekarang kita melihat rata-rata kaum muslimin membanggakan anaknya karena prestasi dunia, bukan prestasi akhirat. Betul apa enggak? Ya, bangga anaknya pandai menyanyi, bangga anaknya banyak menghafal lagu. Carang dah im lagu dengan carang-carang dah nyai panggung nah ayu dah im lagu. Ya, Al-Fatihah nampak lo mana nyan ayu. Pai dua ayu. Ya. Pandai bahasa Inggeris, pandai bahasa Perancis, pandai bahasa Jerman, tapi enggak pandai bahasa Arab. Enggak malu kita sama Allah. Ya. Kitabnya, bahasa kitab suci kita sendiri, ya, tidak kita banggakan untuk anak kita. Ini hendaknya menjadi renungan bagi, ya, bahasa Arab tidak ada yang sulit, ya, cuma sugesti saja dari syaitan. Sugestinya sulit, karena kalau orang sudah pandai bahasa Arab, akan pandai masalah agama nanti, akan membuka pintu-pintu ilmu. Dengan dia paham bahasa Arab, dia akan mengkaji kitab tafsir, bahkan pelajari ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu sastra Arab. Syaitan enggak mau orang banyak seperti itu. Maunya syaitan banyak orang enggak paham agama Allah, agar menjadi teman dia dalam neraka di akhirat kelak. Ya, itu sugesti. Tidak ada yang sulit ilmu agama ini.
Karena Allah telah menyatakan walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakkir, dan alhamdulillah guru bahasa Arab banyak. Ya, guru bahasa Arab banyak, dan tidak ada kata terlambat untuk ilmu agama. Karena ilmu agama ini kalau kita mempelajarinya, baik kita menguasainya ataukah tidak, sungguh dia telah bernilai ibadah untuk kita. Jadi tidak ada kerugian, ya kan? Andai kata kita belajar agama setahun, dua tahun, tiga tahun, rupanya enggak bisa juga bahasa Arab, apakah kita rugi? Enggak. Keutamaan ilmu agama sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه فيما بينهم إلا نزل عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Juga dalam hadis yang lain Nabi bersabda, wa innal malaikata la tadhu ajnatah li talibil ilmi ridhan bima yatlu, wa innal alim la yastaghfirannahum man fi samawati wa ardhi hatta al hitani fi jawfil ma, wa inna fadhil al alim ala al abid ka fadhil al qamari ala sayr al kawabik laylatal badr, wa innal ulama warathat al anbiya, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, wa inna warathu al ilma fa akhadahu akhadha bi hadhin wafir. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka kepada orang-orang yang berangkat menuntut ilmu agama, dan sesungguhnya seluruh makhluk Allah yang di langit, yang di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di bawah air memohon ampunan kepada orang yang alim, yang memiliki ilmu agama. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti bulan purnama dengan seluruh bintang yang ada. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Barang siapa yang mengambilnya maka sungguh telah mengambil bagian yang sangat besar. Ya, hadis ini membuat Abu Hurairah mendatangi pasar Madinah dan berteriak, kenapa kalian masih lalai dengan pasar kalian sedangkan warisan Nabi sedang dibagi-bagikan di Masjid Nabawi? Maka larilah para pedagang dari pasar menuju Masjid Nabawi karena mendengar ucapan Abu Hurairah tersebut. Mereka menyangka bahwa memang warisan Nabi sedang dibagi-bagikan, ingin mendapat jatah pedang, ya, sepatu Nabi, sendal Nabi, baju bekas Nabi. Begitu mereka sampai di Masjid Nabawi, yang mereka lihat hanya halaqah-halaqah ilmu agama. Mereka pun marah dan bertanya kepada Abu Hurairah, mana warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah menjawab, apa yang kalian lihat dari ilmu agama yang sedang dipelajari dan diajarkan, itulah warisan para Nabi. Maka beliau pun membacakan hadis di atas. Ya, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kullih. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat, mengulang, yang namanya mengulang, mempelajari, membaca kembali, menghafal kembali sesuatu yang telah diketahui dan dipelajari. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja pahalanya lebih besar daripada solat semalam penuh. Jadi enggak ada kerugian kalau kita belajar agama. Andai kata enggak bisa, ibadah kita sudah semakin meningkat, pahala semakin banyak. Enggak ada istilah rugi. Kalau ilmu dunia kita rugi mungkin. Ya, tamat S1, ya, ijazahnya enggak kepake, rugi. Ya kan? Rugi, uang udah habis, waktu udah habis, ijazahnya enggak bermanfaat. Akhirnya ublang ti payah dren. Ya ublang. Rugi kalau urusan dunia, tapi kalau ilmu agama enggak ada kerugian. Dia bernilai ibadah. Setiap kali kita menghadirinya, malaikat bersama kita, ya, rahmat Allah turun, sakinah dari Allah turun, nama-nama kita disebut dengan pujian dan sanjungan oleh Allah, dibentangkan pintu syurga kepada kita, kemudian pahala yang lebih besar daripada pahala salat semalam penuh. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya keutamaan ilmu agama itu melebihi keutamaan seluruh ketaatan kecuali yang wajib. Ya. Berikut ini sebuah pembahasan tentang ayat ini. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, wa innama quddima iyyaka na'budu ala iyyaka nasta'in li'anna al-ibadata lahu hiya al-maqsudah wal isti'ana wasilatun ilayha wal ihtimam wal hasm huwa an yuqaddim ma huwa al-aham fal aham wallahu a'lam. Kata Imam Ibn Katsir, Allah kedepankan iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami beribadah, sebelum kalimat wa iyyaka nasta'in. Kenapa tidak iyyaka nasta'in dulu baru iyyaka na'budu? Kenapa tidak demikian?
Tetapi Allah menyebutkan iyyaka na'budu baru iyyaka nasta'in. Apa rahasia? Apa manfaatnya? Apa pelajaran yang dapat kita petik darinya? Kata beliau, karena ibadah itulah tujuan utama, sedangkan bantuan memohon pertolongan kepada Allah adalah sarana untuk ibadah. Mengedepankan tujuan utama dalam penyebutan itu lebih tepat daripada mengedepankan sarananya, karena tujuan utama itu lebih utama daripada sarana. Jelas ya? Kemudian berikut ini beberapa faedah dan pelajaran dari ayat ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir Al-Fatihah, kata beliau, min fawaidil ayah. Beberapa faedah, beberapa pelajaran hikmah yang dapat kita petik dari ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi telah kita ketahui maknanya, bahwa ayat ini memerintahkan kita untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan memurnikan permohonan pertolongan hanya kepada Allah. Yang pertama kata beliau, ikhlasul ibadati lillah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dia tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Takutnya dia hanya kepada Allah, cinta dia hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan mengharap pujian dan sanjungan manusia. Allah berfirman di dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim, di antaranya dalam surat Al-Bayyinah yang insyaAllah ta'ala setiap muslim menghafalnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Fa'budillaha mukhlishan lahu ddin. Beribadahlah engkau kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan tersebut hanya untuknya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Dari ini kita mengetahui lebaynya kalimat-kalimat sebagian para penyanyi menyatakan, hidup dan matiku hanya untukmu wahai kekasihku, atau yang semakna dengan itu. Ya, ini lebay, udah lebay mengandung syirik lagi. Karena Allah memerintahkan kita untuk menjadikan hidup dan mati kita semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu lebay, udah lebay syirik lagi. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas. Hanya untuk Allah yang mengatur alam semesta ini. Memang mengucapkan kalimat ini mudah ya bagi kita, tapi merealisasikannya ini yang sangat sulit. Ya. La syarika lahu. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal ini. Wa bidzalika umirt, dan dengan itulah aku diperintahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Dan lawan daripada ikhlas adalah riya dan sum'ah. Ingin dilihat dan ingin didengar untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Dan hendaknya kita camkan dalam hati kita bahwa sebuah ibadah itu bernilai di sisi Allah dan diterima oleh Allah, salah satu syaratnya adalah keikhlasan. Tanpa keikhlasan, ibadah yang mulia, ibadah yang besar menjadi sia-sia, bahkan pelakunya terancam dengan siksaan yang luar biasa. Di dalam, dan itu hal yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan kepada kalian, siapa kalian di sini? Para sahabat beliau, yang tidak diragukan lagi akan keikhlasan mereka dalam beribadah. Orang-orang yang serius dalam beragama, bukan orang-orang yang lebay. Nabi menyatakan, hal yang paling aku khawatirkan kepada kalian, dalam hadis yang lain bunyinya, lebih aku khawatirkan daripada fitnah dajjal, adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, wa ma syirkul asghar, apa yang kau maksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau pun jawab, ar-riya, yaitu riya, ingin dilihat dalam beribadah. Yusalli ahaduhum fayuzayyinu salatu lima yarahu ahadun. Di mana ada salah satu di antara kalian salat, kemudian dia indah-indahkan solatnya karena ada orang yang sedang melihatnya.
Kalau lagi di depan khalayak ramai diindah-indahkan panjang bacaannya, seakan Al-Qan yang sedang dia bacakan Al-Baqarah, padahal Al-Ikhlas dia ulang-ulangi sudah sebanyak 20 kali. Tapi kalau solat sendirian, langganan tetap Al-Ikhlas, Inna a'tayna kal-kawthar, paling panjang Al-Hakumu takathur. Maka Nabi menyatakan ini yang paling aku khawatirkan. Ada calon mertua, solat di depan calon mertua, panjang-panjangkan, khusyuknya luar biasa. Ya, mulutnya masya Allah luar biasa. Rupanya ada harapan calon mertua di samping. Ya. Kepala ya atau komandan, atasan di samping. Dia indah-indahkan. Ini riya namanya. Dan pelaku riya, Nabi sebutkan mereka yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka di hari kiamat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis yang sangat besar ya jamaah. Mari kita renungi. Dan ini menjadi teguran bagi kita semua. Saya yang berbicara dan antum semua yang sedang mendengar. Tidak ada di antara kita yang merasa aman. Jangan ada di antara kita yang merasa aman dari sifat riya. Kenapa saya katakan demikian? Karena seorang ulama tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah, beliau menyatakan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafu 'ala nafsihi an-nifaq." Saya telah bertemu, telah belajar kepada 30 sahabat Nabi, kata Ibnu Abi Mulaikah. Saya dapati seluruh mereka khawatir dirinya itu sebagai munafik. Mereka khawatir ada bibit kemunafikan di dalam hatinya. Siapa jamaah? 30 para sahabat Nabi yang beliau dapatkan, semua mereka demikian. Hasan Al-Basri menyatakan, "Ma khafahu illa mu'min wa ma aminahu illa munafiq." Tidak ada yang takut kepada riya, kepada kemunafikan, kecuali seorang mukmin sejati. Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan, dari riya, kecuali dia munafik pelaku riya. Kata Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in dari Basrah. Mari kita renungi hadis yang berikut ini tentang ancaman terhadap orang-orang yang riya dalam beribadah. Dan jadikan setiap kita ini yang mendengar ini adalah salah satu dari orang yang terancam dengan hadis ini kalau tidak merealisasikan isi hadis tersebut. Saya maupun jamaah semuanya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna awwalan nati tusa'ira bihimun naru thalathatun." Sesungguhnya manusia yang pertama kali diseret kemudian dilempar ke dalam api neraka ada tiga manusia. Yang pertama, rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha fa qala lahu madha fa'alta fiyya fa qala inni qataltu fika hatta qutil qala kadhab fa inma qatalta liqal al-jari fa qad qil. Yang pertama kata Nabi adalah seorang yang mati di medan jihad. Jihad syar'i ya, jihad syar'i. Dengan ketentuan-ketentuan yang tentunya sangat banyak di dalam yang dibahas dalam pembahasan fikih. Jihad syar'i. Ya. Orang yang mati di medan jihad syar'i. Kemudian dia diperhadapkan kepada Allah di hari kiamat. Kemudian Allah katakan kepadanya, Allah sebutkan satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Allah audit seluruhnya. Dia pun mengakui bahwa telah menerima seluruh nikmat tersebut. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu perbuat untukku dengan nikmat-nikmat tersebut? Kamu punya rumah, kamu punya kesehatan, kamu punya mobil, kamu punya anak, kamu punya istri, kamu punya gaji sekian, kamu punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya itu." Walatus'aluna yauma idzin anin na'im. Dia akui semuanya. Maka Allah bertanya setelah itu, "Apa yang telah kamu perbuat untukku?" Maka dia menjawab, "Ya Allah, aku ikut perang di medan jihad sampai aku mati syahid karenamu, ya Allah." Maka Allah menjawab, "Kadzab, kamu pendusta. Kamu berperang, kamu berjuang untuk dikatakan pahlawan, panglima sago. Untuk dikatakan pahlawan. Bukan karenaku. Dan gelar itu telah disandangkan kepadamu ketika engkau di dunia." Kemudian kata Nabi, "Fa umira bihi fa suhiba ala wajhi fa yulqa fi nari jahannam." Dia pun diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Apa sebabnya dia dilempar ke dalam api neraka jamaah? Karena mati di medan jihad. Sebabnya apa? Karena tidak ikhlas. Padahal betapa besar keutamaan mati di medan jihad. Saking besarnya keutamaan orang yang mati di medan jihad, enggak boleh dikafan. Dengan pakaian yang berlumuran darah, tidak disolatkan dan tidak dimandikan, langsung dikuburkan. Ini keistimewaan orang yang mati di medan jihad.
malaikat-malaikat yang langsung menjemput dia dan memandikan dia, dan langsung dijemput oleh bidadari. Itu orang yang mati di medan jihad. Dan di hari kiamat dia akan bangkit berlumuran darah, yang darah yang lebih wangi daripada misik. Gara-gara mati di medan jihad, dia menjadi orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka tatkala tidak ikhlas. Tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun qara al-Qur'an ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, adalah seorang yang ahli. Ini peringatan bagi kita semua dan terkhusus bagi saya dan semodel dengan saya sebagai penceramah agama. Dan jangan pernah merasa aman dari ini. Nabi menyatakan orang yang belajar Al-Quran, belajar agama, dan dia ajarkan agama kepada manusia, pada hari kiamat dia diperhadapkan kepada Allah. Kemudian Allah audit satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha faqala madha amilta fiyya qala qara'tu fika al-Quran wa ta'allamtu fika al-Quran aw 'allamtuhu qala kadzabta innama ta'allamta al-Quran wa qara'ta al-Quran liyuqal qari liyuqal 'alim faqad qil fa umira biha fa suhiba 'ala wajhi fayulqa fi nari jahannam. Adalah orang yang ahli ilmu agama. Dia mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Ahli Al-Quran, dia ajarkan Al-Quran kepada manusia. Kemudian Allah audit satu persatu dari nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya selama dia hidup di dunia. Dia pun mengakui itu semuanya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu perbuat untukku? Dia pun menjawab, ya Allah, aku telah belajar agama, aku belajar Al-Quran, dan aku telah mengajarkannya kepada manusia karenamu, ya Allah. Maka Allah menjawab, kadzab, kamu pendusta. Kamu belajar dan kamu mengajar untuk dikatakan alim, untuk dikatakan qari. Bahkan terkadang sebagian orang kalau tidak disebutkan titel S1, S2, S3-nya dalam urusan, marah dia. Udah capek saya sekolah, masa titel saya tidak disebutkan? Masya Allah, ini bentuk perrealisasian terhadap buah keikhlasan. Bahkan sebagian orang kalau udah pulang haji enggak dipanggil Pak Haji, bungeh kahe gue haji kupu blau blang blang gue jaga haji hana kahe Pak Haji. Subhanallah. Pulang haji enggak dapat sertifikat, kayaknya enggak sah. Padahal yang buat sertifikat orang-orang Indonesia di sana, enggak ada pihak pemerintah Saudi mengeluarkan sertifikat haji. Tidak ada. Ya, itu perbuatan sebagian oknum Indonesia yang di sana. Dijual sertifikatnya. Enggak ada sertifikat haji dari negara Saudi Arabia. Ini menjadi renungan bagi kita. Ini alim, enggak ikhlas. Akhirnya apa jemaah? Diseret oleh malaikat kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa dia? Ulama. Kenapa? Karena tidak ikhlas dalam belajar agama dan mengajarkan agama kepada manusia. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan atahu Allahul mala bi anwa'i asnafihi. Orang yang konglomerat, orang yang kaya raya di dunia. Dia diperhadapkan kepada Allah, kemudian fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala madza amilta fiyya qala ya rab ma taraktu sabilan tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fik qala kadzab inna ma anfaqta liyuqal jawa faqad qil fa umira bihi fa suhiba ala wajhihi fa yulqa fi nari jahannam. Adalah seorang yang konglomerat yang telah Allah berikan kepadanya berbagai bentuk harta. Kemudian Allah audit satu persatu dari harta dia tersebut. Kemudian Allah bertanya, dia pun mengakuinya, dan Allah bertanya kepadanya, apa yang telah kamu perbuat untukku dengan hartamu ini? Penghasilan kamu sebulan sekian, sekian, sekian. Apa yang telah kamu buat dengan hartamu ini untukku? Dia menjawab, ya Allah, aku senantiasa berinfak untukmu karenamu, ya Allah. Tidak ada satu seruan untuk bersedekah di jalanmu melainkan aku berinfak, ya Allah. Maka Allah menjawab, kadzab, kamu pendusta. Kamu berinfak, kamu bersedekah agar dinilai sebagai orang yang dermawan. Sebagian orang kalau bakti sosialnya tidak dimuatkan di media, marah dia. Ya. Coba bayangkan, sedekah yang luar biasa ibadahnya, yang kita tahu satu kebaikan sedekah Allah lipat gandakan menjadi 10, terkadang menjadi 700 kali lipat, bahkan terkadang bisa lebih dari itu, ya kan? Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsil habatin ammata sab'a sanabika fi kulli sumlatin mi'atu habbin wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ya. 700 kali lipat. 1 juta kita kirim, kita sedekah, Allah ganti 700 kali lipat. 1 juta kali 700 berapa sama dengannya? Hah? Berapa miliar? Luar biasa banyaknya. Ini pahala sedekah.
Tetapi karena tidak ikhlas, Allah katakan kamu dusta. Kamu bersedekah untuk dikatakan seorang dermawan, untuk dipilih biar ada suara, biar dapat KTP. Maka dia pun diseret kemudian dilempar ke dalam api neraka jahannam. Na'udzubillah ya jamaah. Siapa tiga orang ini? Yang pertama kan tiga model manusia, semuanya orang-orang yang mulia dalam agama. Yang pertama tadi mati syahid, mati di medan perang, di medan tempur. Enggak mudah jihad itu. Enggak mudah jihad itu. Mendengar suara bom, tiba-tiba lagi jalan, boom, jatuh granat. Enggak mudah bisa bertahan. Nyawa kita pertaruhkan, anak istri, keluarga, harta kita tinggalkan. Kalau bukan karena keikhlasan dan keberanian yang luar biasa di dalam hati, tidak mungkin bisa bertahan. Yang kedua tadi ulama yang siang harinya belajar mengajarkan agama kepada manusia. Yang ketiga seorang yang dermawan di dunia, semuanya menjadi orang yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal ibadah yang mereka lakukan, ibadah-ibadah besar di dalam Islam, karena tidak ada keikhlasan, karena riya. Dan riya itu terkadang pintunya sangat banyak. Terkadang ada indikasinya. Menjelang pilkada bagi-bagi duit, udah terpilih enggak bagi-bagi duit lagi. Menerangkan apa ini? Ikhlas enggak bagi-bagi duit kemarin itu? Kalau ikhlas kenapa menjelang itu saja bagi-bagi kan? Ya. Coba perhatikan. Gara-gara sedekah diseret dan dilemparkan kepada api neraka. Yang kedua gara-gara mati di medan jihad diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga gara-gara belajar dan mengajarkan ilmu agama diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka karena riya. Dan jangan pernah di antara kita merasa mudah ikhlas itu. Imam Ats-Tsauri, seorang ulama besar semasa dengan Imam Syafi'i, kata beliau, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Sungguh tidak ada sesuatu yang lebih sulit aku luruskan, aku obatkan, aku obati, aku benarkan selain daripada niat. Hati. Oleh karena itu hati dalam bahasa Arab adalah qalbun. Karena dia inqalaba yanqalibu, suka berbolak-balik hati itu. Tadinya udah keluar dari rumah, niatnya ikhlas, pas dilihat orang lain udah beda lagi. Dan pintu riya itu sangat-sangat halus. Apabila 30 sahabat Nabi yang didapati oleh Ibnu Abi Mulaikah, mereka khawatir dirinya itu munafik. Hasan Al-Basri juga berkata, orang yang khawatir kepada kemunafikan adalah mukmin sejati. Dan tidaklah ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali seorang yang munafik. Maka apakah kita merasa aman dari riya ya jamaah? Apalagi di masa kita ini pintu riya sangat banyak. Di antara pintu riya yang besar, kata para ulama yang mengajarkan akidah di masa ya sekarang ini, riya, pintu riya besar di zaman now ini adalah selfie. Ini pintu riya. Walaupun tentunya kita tidak boleh memvonis setiap orang yang sedang selfie riya. Tapi itu nasihat untuk pribadi kita masing-masing. Mau ke masjid, cekrek, masukin Facebook, profil WhatsApp. Ya, bahkan betapa sering kita terganggu tawaf di Ka'bah gara-gara selfieun. Ahli selfie, ya kan? Lagi tawaf orang terhalangi. Panggil kita, kita kira apa? Mau bagi duit kah? Rupanya suruh foto dia sebentar. Kita lagi asik tawaf. Ya, lagi baca Al-Qur'an, cekret. Kirim ke Facebook. Teman-teman kapan ikut nyertai? Ya, semoga teman-teman semuanya dimudahkan oleh Allah. Setelah itu lihat berapa orang yang like. Masya Allah. Update status tentang pentingnya ikhlas, bahayanya riya. Setelah itu cek berapa orang yang like. Itu ikhlas. Statusnya pembahasan ikhlas, bahaya riya. Setelah itu dicek. Ya, bangun berapa like. Besok pagi cek lagi. Wah, udah bertambah. Cek lagi lu. Oh, udah bertambah lagi. Like yang dilihat. Itu ikhlas ya jemaah. Mau ke masjid, umroh, cek. Masuk Instagram. Ya, cap istiqomah. Ini pintu riya aja mah. Nabi menyatakan rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah seorang yang bersedekah yang ikhlas sampai-sampai Nabi ibaratkan tangan kirinya tidak tahu yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Di zaman Zainal Abidin, anaknya Ali bin Abi Thalib, seorang yang dikenal ikhlas dalam bersedekah. Ketika meninggal beliau, jasad beliau berbekas di sini, di bahu beliau berbekas. Dan setelah beliau meninggal, baru beberapa fakir miskin merasa kehilangan sedekah.
Biasanya setiap hari atau setiap malam mereka dapatkan makanan ya di pintu mereka. Begitu Zainal Abidin meninggal, baru tahu rupanya yang selama ini bersedekah dia. Dan rupanya bekas ini adalah bekas bawaan sedekah beliau kepada fakir miskin. Subhanallah. Ini hendaknya menjadi renungan ya jamaah. Ya, baca Al-Quran, selfie. Salat, selfie. Ini ibadah zaman now sekarang ini. Ya. Di sa'i sofa, selfie. Depan tawaf, selfie. Udah masuk ke raudhah, begitu sulit masuk ke raudhah. Begitu masuk raudhah, apa yang pertama dia lakukan? Bukan salat doa, selfie dulu. Keren. Ya, baru salat. Subhanallah. Kita enggak khawatir ya jamaah. Pintu riya, jangan kita buka pintu riya itu, kita tutup. Walaupun tentunya kita enggak boleh berburuk sangka untuk setiap orang yang selfie. Kita berbaik sangka aja, mungkin dia tujuannya untuk mengajak, bukan untuk dipuji. Ya, tapi untuk diri kita, jangan kita buka pintu riya untuk diri sendiri. Adapun kalau ada orang lain selfie ketika melakukan sebuah amalan yang mulia ya, kita berbaik sangka aja. Wa iyyakum wadhon, hati-hati kalian dari berburuk sangka. Bisa jadi mungkin dia ingin memotivasi orang lain. Tapi untuk diri kita sendiri. Ya. Demikian hadis Nabi. Orang mati di medan jihad. Satunya ulama, satunya lagi dermawan. Menjadi yang pertama kali diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka tatkala tidak ikhlas dalam menjalankan ibadah tersebut. Dan ikhlas itu enggak mudah. Terkadang Allah menguji keikhlasan kita. Sebagai contoh. Ya, nah, sudah habis waktunya. Masya Allah, singkat sekali. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan datang, akan saya sebutkan insyaallah taala menukilkan pembahasan ulama, sebab-sebab keikhlasan dan bagaimana luar biasanya ikhlas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.